大概的见我们会。Sidaralun, kendaraan lapis baja milik militer Rusia dimodifikasi khusus menjadi barak yang super nyaman. Dalam kendaraan baja tersebut, terdapat ruangan khusus untuk makan, mandi, dan tidur. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video fasilitas mewah yang diberikan kepada prajurit dalam operasi militer khusus ke Ukraina. Meski bukan untuk seluruh prajurit, namun fasilitas yang diberikan di medan pertempuran itu tergolong tak biasa. Para prajurit mendapat fasilitas seperti berada di kamar hotel. Prajurit juga diberikan makan roti lapis daging, mandi dengan air panas, hingga tidur di atas kasur dan bantal yang super empuk.